Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, kemacetan lalu lintas sepanjang 2 km terjadi jelang gerbang tol Paster, didominasi kendaraan wisatawan yang hendak meninggalkan kota Bandung. Sementara kondisi lalu lintas di dalam kota Bandung masih terpantau padat. Inilah suasana kepadatan arus balik kendaraan wisatawan yang hendak meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster pada Minggu siang. Kemacetan lalu lintas bermula dari jembatan layang Pasupati hingga ke kawasan Jalan Junjunan sepanjang lebih dari 2 km. Selain meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas, kemacetan lalu lintas di jalur ini akibat banyaknya kendaraan wisatawan yang berhenti di bahu jalan untuk membeli oleh-oleh. Selepas kawasan Jalan Junjunan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di ruas jalan utama Kota Bandung masih terpantau padat. Kepadatan lalu lintas karena banyaknya kendaraan wisatawan dari arah Lembang yang menuju Kota Bandung.